Okay, geng, assalamualaikum. Okay, assalamualaikum semua. Hari ni aku kat rumah nenek aku, tempat mana pak cik aku tinggal. Ya, cik. Ingat lagi tak? Disebabkan ada permintaan itu hari. Okay, ada permintaan bubu tu, ada orang tempah. Tu pun ada orang tempah. So, pak cik aku nak berbesar hatilah ni kan, dengan baik dan jayanya. Nak ajar korang macam mana yang duduk jauh-jauh tu nak buat bubu kan. Ni bubu moden, cara paling simple, tak payah pakai bingkai. Nanti pak cik aku akan explain lah. Mula kita buat apa, ambil penutup dulu. Nutup. Ha. Sama mana kita nak. Biasa kita ikut ukuran ni lah, ni tiga kaki ni bagi dua. Bagi dua 17 inci setengah lebih kurang. Nanti baru kita ambil petak dia tu. Lebih kurang ni nak apa, buat penutup dia? Oh, kita ambil penutup. Dia punya tutup lah atas bawah. Penutup ni bagi dua. Kalau korang ikut malas nak buat, ikut ukuran korang, korang ikut je ukuran pakcik aku ni, nanti aku akan cuba edit balik berapa kali berapa. Kalau aku rajin lah. Dia lukis lah. Lukis tu punya. Tapi kalau ikut ukuran pakcik aku ni, dia perfect. Dia perfect, dia macam mana kita tak ada membazir dawai. So apa, penutup dia pun kita dah bagi dua, ngam-ngam. Nanti kalau dia punya body pun ngam-ngam juga. So tak ada lebihan-lebihan lah, tak adalah potong sikit-sikit apa semua kan. Jangan lupa geng-geng, support-support sikit. Support pakcik aku ni, kalau siapa nak order bolehlah PM. Nanti aku letak nombor telefon. Kalau yang malas nak buat tu, kongsi video ni geng. Bagi like, komen dan subscribe. Nanti insyaAllah lah, habis PKP ni kita meranduk ikut pakcik aku lebih banyak lagi. Sebab ada sambutan begitu menggalakkan, alhamdulillah. Kita akan popularkan pakcik aku ni lah. Okay, ni dia, kita ukur bahagi dua. Aku potong pakai player, punyalah. Penting-penting nak. Nak cari mana time PKP? Dawai dia kecil sikit. Macam ni, bagi dua. Bagi dua kan, cantik tu. Dia buang cantik. Buang sikit. Yang tajam-tajam tu buang lah, tak? Kalau jenis lipat, nak kena biar tajam ni. Kalau jenis nak lipat terus, dan ikat pakai tali, buang je. Jadi kalau korang malas sangat nak rapi-rapikan ni, korang order je. Nanti aku letak nombor telefon kat sini. InsyaAllah video hasil tu memang dah ada. Cara kerja pakcik aku pun alhamdulillah cantik. Memang standard lah dekat pasaran sana. Okay, ni dah siap penutup dia. Ini satu geng, penutup dia atas bawah. Kalau tak tahu yang penutup dia tu, yang ni lagi. Yang ni, ini bawah. Lepas tu kita nak buat body dulu. Ingat geng, itu nanti kita rumuskan balik lah. Yang penting korang ambil yang korang dah potong ni tadi. Tiga kali ukuran yang mana? Tiga, satu, dua, sini. Nanti kali tiga, sini ya. Itu dah tiga lah. Dari sini lah, dari sini. Dari situ. Tanda tiga, tiga inci ni. Satu, dua, tiga. Lepas dapat tiga bahagian, ulang balik yang kita ambil tiga inci balik. Tiga inci balik. Tiga inci sini. Senang cerita, ulang balik step yang depan tadi geng, yang yang injap dengan 3 inci tu kan. Sebab kita nak lipat terus nanti ni. Cara buat bubu ni paling mudah lah.
tapi mudah pun kalau tak kena gaya memang huduh juga di penghujung dia. Apa tu injak kali. Tadi 10 inci 3 suku. Okey, ni tadi injak tadi 10 inci 3 suku. Kita ikut yang sana tadi sama. 10 inci 3 suku ah tengok. 10 inci 3 suku. Suku sini. Yang foto apa ini? Okey, ini rumusan tadi. Ha okey. Ali aku panggil pak cik aku balik kan. Okey, ni injak 1. Injap, ini dia punya susahlah pakai ni, pakai jelasan. Okey. Ni tak potong lagi. Tak payah potong pun saya nak buat bubu ni. Okey, ni injap dia 10 inci 3 suku. 10 inci 3 suku. Lepas tu yang 3 inci tu di sinilah. Lepas tu 3 tulang belakang ni korang ambil yang ukuran atas ni tekap tu je. Macam tu jelah. Lepas tu ni ada injap 2 ulang balik. Ah, jadi kat sini untuk memudahkan cara aku akan persilakanlah pak cik aku ni lah. Yang handsome ni. Cara lipat. Ha. Cara lipat kalau cari papat ke kayu lurus lah boleh katakan. Tapi yang paling terbaik papan lah ya. Papan ke apa. Daripada tanda ni ikut dia punya tulang ni sama. Lipat setiap tanda geng. Setiap yang korang tanda. Ha. Ikut lurus dia punya tu. Senang je. Pijak tekan je. Nak cantik ketuk pakai pukul pun boleh tapi tak apalah tekan jam tu pun dah tekan je dah. Ambil yang 3 inci. Jari-jari kena lemah-lemah lembut geng. Kalau kasar tak boleh jadi apa. Setiap tanda tengok pak cik aku lipat setiap tanda dia. Orang buat detail ni jelas ni aku takkan potong video ni. So mana yang rasa nak buat? Sini kita mula daripada sini. Oh. Oh tak lipat habis je. Kalau oh salah lah aku tadi. Aduh. Sini payah sikit. Oh. Patutlah tengok guru lagi. Aku tu hari lipat dari sana habis. Rupanya lipat sana lipat sini. Okey ni tanda dia eh. Kita letak sini. Oh. Lemah gemalai nampak senang tapi kalau korang yang tak ada kemahiran tu boleh buat memang boleh jadi tapi akan jadi hodoh lah macam aku punya bengang bengkok. Aduh. Yang paling mencabar inilah yang 3 inci ni. Dia kecil. Okay, nice, cantik dah penampakan dia. Okay, ni yang lipat terakhir kan? Terakhir. Lipat terakhir macam biasa juga geng. Mana tanda tu selarikan. Lepas tu lipat. Tengok. Okay, siap. Ni dah senang cerita ini dah 70% siap. 70% ke? Hantar 70%. Sebab kita tinggal tutup dia lepas tu ikat. Kalau dia tegakkan berdiri, okay. Macam ni lah rupa dia. Macam ni. Agak dia macam kembur sikit, agak tekan dia macam ni. Nak bagi penjuru dia cantik, dia tak kembung. Sekali lagi, kalau korang malas, kalau korang rasa berdekatan dengan kami, kalau korang rasa nak pakai bubu ni, ada duit banyak, tu kalau tak nak telefon pakcik aku, kat sini ke, kat sana-sana atas ke, mana-mana lah. Korang boleh direct contact. Boleh order. Ha. Bubu ni insyaAllah setahun tahan. Kalau anak-anak bini ke biawak buaya tak kemik kan. Ini bukan dawai ni. Nak kata kualiti murah pun tak juga. Sebab dia dawai. Lepas tu disalut dengan plastik. InsyaAllah lah. Kalau cara pemakai yang hemat, cantik, pandai jaga, setahun lebih boleh. Ni tengok dah siap dah. Ini pak cik aku buat malas-malas ni. Kalau dia buat rajin ni satu hari siap, tak ada masalah. So kalau orang nak order tu boleh order je. Tak ada masalah. Tali ni kalau nak ni. Tali ni untuk apa ni man? Untuk ikat
untuk dengan bawah. Cara paling senang eh? Pakai tali agak, je. Pukul dua depul je. Tak ada sambung-sambung lah. Aku ni sambung-sambung lah, dua depa. Dua depa, cantik lah. Proses paling rumitnya. Ni lah geng, step paling rumit. Lambat lah sikit. Step nak pasang ni. Ni apa ni ya? Tutup dia atas bawah. Ya. Okey, buka je ni. Mula mana dari injap. Biar lu kan. Benda nak ada ke? Mula daripada sini. Yang 3 inci ni. Okey. Matikan dulu. Okey, ni pulanglah nak jarak 3 lubang ke, nak jarak 2 lubang ke. Tu pulang kepada kerajinan korang lagi kan. Tu ikat jenis, timpul. Boleh. Sekali timpul pun okey lah. Ni kita akan penuhkan ni sampai sini, sampai habis lah sampai ni. Nanti aku akan tunjuk balik kat korang time injapnya diikat. Injap ni main peranan juga ni tau. Sekarang ni kita bagi pacar aku siapkan pilu. Okey geng, alhamdulillah ni okey dah siap tadi. Kan. Dah siap sampai sini. Tapi ni ada satu tak cerita tadi. Ni. Ni atas nak buat tak ikat buat lubang untuk ini, tuang ikan. Nak keluarkan ikan ke, nak masukkan umpan dari sini ke, nak umpan dari depan ke. So macam ni je. Diselangkan terus sini. Okey, ni apa cakap tu nak untuk tali ikat. Angkat je. Oh, mana? Tu okey. Okey, tali angkat tengah. Injap ni. Injap ni penting sangat ni. Injap ni yang menentukan ikan korang boleh masuk dan boleh keluar. Kita nak buat boleh masuk, tak boleh keluar. Ambil tengah-tengah. Kalau boleh kira lah. Okay. Ambil apa satu mata je. Sekejap apa renggangan. Baru betul kan. Okay, oh lock. Kira satu mata tu kita kosongkan lah. Kosongkan dia jarak. Sebab dia ni lembut. Nanti boleh je. Oh. Lepas tu kita ikat lah. Tak payah rapat untuk apa sini. Amboi banyaknya WhatsApp. Rumah ke. Nak order lambat pun boleh ke? Kalau ada. Kalau yang tu dah ada orang order. Mungkin aku post video ni lambat lah. Biarkan datang korang boleh call je. Kalau nak order. Kalau malas sangat nak buat. Kalau ni ke belah ada. Atas. Belah atas yang ada lubang ni. Kita ikat sampai ujung. Ikat ni. Ikat mati ni sampai ujung.
Yang belah atas lah. Ha, belah atas. Maksudnya ini posisi atas ya, geng. Ha, jangan atas. Diposisikan di bawah. Ketok lah. Tingginya 3 meter ni sampai sama dengan pinggang aku. Kalau air dalam tak ada masalah pun. Tiga ikan kaki. Lemas. Oh, 3 kaki. 1 meter 3 kaki. Sorry. Ha, tu ikat biasa je. Tapi yang penting kemas. Tengok lagi ni, satu mata je ni. Kita ikut lubang satu mata je ni. Haa ni. Tu. Okay. Lepas tu rapikan. Siap. Lepas tu pusingkan. Bawah ni geng special sikit, nanti pakcik aku terangkan. Sampai sekarang aku pun tak faham. Bawah ni kalau boleh ikat separuh je sampai sini. Separuh? Ha, hujung ni biar dia main. Oh. Ha, lepas tu ni kalau ni lah lipat sikit ke dalam. Supaya dia tak sangkut-sangkut lantai. Ha, bila ikan masuk tu dia ada main, ngembang. So maksudnya ikan besar boleh masuk lah ni? Boleh masuk. Kalau kita ikat sampai ujung, ikan besar ikat, dia tak ngembang. Oh. So harapan ikan besar nak masuk tu tak ada lagi. So yang masuk ikan-ikan kecil-kecil je. Nanti kau marahan. Kenapalah kau cakap bubu ni tipu tu tak masuk. Orang buat tak betul macam selama ni aku buat. Kita nak belajar dengan orang yang betul ya pak. Design ni boleh banyak lagi. Korang boleh buat banyak-banyak injap pun boleh. Kalau korang buat panjang 5 meter pun boleh. Terserah lah. Terserah idea masing-masing. Ha. Macam biasalah rapikan. Cuma kita rapikan sampai separuh je tadi kan. Ha, okay, lebih kurang lah. Tinggalkan dalam 3 inci ke. Alright. Kruk. Kalau video ni panjang geng, korang jangan skip. Kalau korang skip satu tempoh yang waktu yang tak betul, nanti korang terlepas ilmu, aku tak jamin. Nanti kalau korang buat ikan tak masuk, jangan salahkan aku. Ha, kalau malas, order je. Kalau dekat kita boleh hantar, kalau jauh kita fikirkanlah. Alhamdulillah. Ini kan boleh dia main. Oh. Kalau nak nanti lagi potong dia punya ni bagi dia tak keras. Oh, bagi dia lembut lah. Dari lembut. Aku tak potong tadi, aku doublekan lagi. Tambah keras lah ya. Okay lah. Mantap lah. Lipat sikit, jangan bagi lantai. Kena lantai je. Dia tak sangkut. InsyaAllah kalau ikan haruan besar-besar tu, dia sondol, dia ngembang. Mantap geng. Siap dah. Tak sampai 1 jam, 20 minit pun dah siap. Kalau korang dah pro. Tengok, kita close up tengok. Saya sengam lah ni. Kalau jenis sepat, puyuh, sengam dah masuk.
Biasa kalau ikan besar, wan dia ikut bawah, dia akan mengembang main. Oh sebab kalau dia masih ikut tengah tak ada masalah. Kalau dia ikut bawah, dia ni kena main. Macam ni kan mati, dia tak mau kembang. Atas kita kena matikan lah bagi dia dapat kan. Sebab kalau atas matikan, ni matikan takut dia dia kembang. Dia kembang sangat. Okay geng, dah alhamdulillah siap dah ni. Ni terima kasih kepada yang ni tembailah kalau nak pacak kayu senang nak ikat. Oh tu Yang ni untuk angkat ke. Buatlah ikut design korang ke dak kan. Ikut keselesaan. Tu angkat. Ni terima kasihlah pak cik aku kan. Jadi ramai yang tanya lah, bang namanya siapa pak cik ni tu? Bagi tahu. Paman lah kenalkan diri kan. Okey. Apa orang panggil biasa Ari. Aku pun biasa panggil Maman Ari, jadi inilah yang sebenarnya sebelum aku, walaupun memang zaman mudanya memang terbaik ni. Memang apa hebatlah orang di inilah. Terima kasih atas ajaran dia. Korang boleh tengok, bagi like, komen, subscribe, share video ni. Jadi ini ilmu nak dikongsikan kat korang. Kita jumpa lagi lah. Lupa. Kalau korang nak order, boleh direct kat pakcik aku ya. Yang berdekatan boleh lah. Yang berdekatan katanya. Kalau jauh kita tu tak nak, pakcik aku tak nak tanggung risiko pos. Korang bukan pos sebab bukan duit. Sebab benda kita tahu pun, kalau kita hantar benda besar-besar macam ni, kurier mesti akan, korang takkan dapat jumpa pembentuk macam ni. Silap-silap macam apa aku tak tahu. Bila sampai ke meh. Kalau korang nak order, rasa nak jalan-jalan skincan sini, boleh contact pakcik aku ni. Kalau nak trip dengan dia ke, nak tengah aku ke, boleh. Tak ada masalah. Kalau ada masa boleh. Boleh. Kita cari kawan, jangan cari musuh, betul tak? Jadi like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Lepas PKP, kita randuk dengan pakcik aku. Mantap. Assalamualaikum. Bye-bye.